Guys, ini cara aku gimana supaya bisa minum air kelapa yang fresh tiap kali tanpa harus bolak-balik belinya. Jadi kalau ke kakak yang jual kelapa, aku biasa pesan agak banyak, tapi aku pesan yang kelapa muda dikupas atas bawah. Nah, nyampe rumah kelapanya dicuci dulu lalu dikeringin baru masukin kulkas. Kalau enggak nanti istri ngomel-ngomel. Nah, kapan mau minum tinggal keluarin dan potong aja bagian atasnya. Oh iya, ini aku pakai pisau dari stand cookware ya, tajam kan? Next, tuang ke gelas lalu belah kelapanya buat diambil daging kelapanya. Asik kan? Mau minum air kelapa tinggal ambil aja di kulkas.